Aksi separuh akhir pertama saingan Piala AFF 2022 hari ini melibatkan pertembungan antara pasukan Malaysia dan Thailand. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan Malaysia berjaya mencatat kemenangan menewaskan Thailand 1-0. Anak buah kendalian Kim Panggon jelas tidak berdepan laluan sukar untuk menundukkan kejaguan skuad Gajah Perang. Kehadiran lebih 62,000 penonton membantu Malaysia mencatat keputusan positif di laman sendiri. Babak separuh masa pertama bermula dengan kedua-dua pasukan saling menyerang untuk mencari gol pembukaan. Malaysia berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-11 permainan menerusi jaringan Faisal Halim. Faisal Halim berjaya menyempurnakan hantaran Ruben Tiran sekaligus menewaskan penjaga gol Thailand. Separuh masa pertama menyaksikan Malaysia mendului Thailand dengan keputusan 1-0. Separuh masa kedua pula bermula dengan banyak serangan dihalakan ke kubu tuan rumah. Harimau Malaya pada minit ke-54 mendapat jaringan hasil tandukan Dominic Tan. Bagaimanapun jaringan itu dibatalkan pengadil. Memasuki babak ke-70 permainan, Kim Panggon membawa masuk Hakimi Azim, Sergio Aguero dan Syahmi Izzuan untuk memperkuat jentera serangan. Bagaimanapun tiada jaringan tambahan dihasilkan. 5 minit masa tambahan tidak mengubah keputusan perlawanan. Malaysia menewaskan Thailand dengan keputusan 1-0.